Pemasangan menggunakan kabel HDMI lebih praktis ya di TV LED. Nah, ini aku mau, praktis. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mencoba set-top box Freebox versi mini. Set-top box Freebox ini sudah bisa untuk nonton YouTube ya. Tentu saja harus dikoneksikan dulu ke WiFi. Tidak jauh beda ya dengan fitur set-top box yang lain. Langsung saja kita lihat isinya. Sudah terlihat jelas ya, isinya ada remote dan baterai di dalamnya. Kemudian ada kabel RCA. Tapi model RCA-nya ini lain ya. Biasanya kedua ujung sama, merah putih kuning. Ini modelnya RCA to 3,5 mili. Selanjutnya ada kartu garansi dan juga panduan manual. Dan ini ya tampilan dari set-top box-nya. Ukurannya cukup mungil, pantas saja namanya versi mini. Pada bagian depan terdapat colokan USB, tombol untuk mengganti channel, tombol menu, dan juga tombol on off. Casingnya terbuat dari plastik, lumayan tebal. Kita lihat pada bagian belakangnya. Di bagian belakang ada colokan USB juga, colokan HDMI, dan juga antena. Dan untuk colokan AV berbeda seperti ini ya. Selanjutnya, mari kita pasang saja ke TV. Pemasangan ke TV LED saya pilih menggunakan HDMI. Dan di TV-nya juga nanti dicolokkan ke HDMI. Kabel HDMI beli sendiri ya, karena tidak ada di paket penjualannya. Nah, sudah colokan seperti ini. Selanjutnya, colokan juga kabel antena ke set-top box. Untuk antena bisa di dalam ruangan atau di luar ruangan. Nah, sudah. Selanjutnya, mari kita nyalakan TV dan set-top box-nya. Jika TV sudah menyala, selanjutnya kita pindah ke mode HDMI. Karena di sini menggunakan kabel HDMI. Nah, ini sudah mode HDMI. Selanjutnya nyalakan set-top box. Ya, ini sudah ada tampilan boot, berarti sudah menyala set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan set-top box-nya di TV jika belum disetting waktu pembelian. Pertama, pilih kode area dan kita isi sesuai lokasi. Pencet tombol OK di remote set-top box. Kemudian masukkan kode area dengan angka. Jika sudah, pencet tombol OK lagi. Nah, maka akan muncul nama kota atau wilayah di bawahnya. Selanjutnya, geser ke arah bawah dan pilih berikutnya. Lalu di sini pilih antena aktif pada on. Jika sudah, geser ke arah bawah, pilih mulai pencarian. Pencet tombol OK dan pencarian segera diproses. Ya, pencarian channel sedang diproses. Kita tunggu saja sampai dengan 100%.
sekedar info saja. Seumpama pencarian selesai dan tidak didapat channel, berarti antena kurang pas atau perlu ditambahkan poster. Ya, ini pencarian channel hampir selesai ya, biasanya menyimpan otomatis. Nah, ini ya, sudah muncul channelnya. Dan berikut beberapa channel yang masuk di daerah sini. Bila nomor channel tidak berurutan ya, seperti ini, ada yang ratusan, 800, padahal channel tidak sampai 100 ya. Nah, supaya nomor channel urut, kita bisa masuk ke menu instalasi. Setelah pilih menu instalasi, kemudian pilih LCN. Kemudian ubah on menjadi off. Nah, jika sudah, exit. Maka nomor channel akan menjadi berurutan. Nah, seperti ini ya, sudah urut. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika ada saran atau masukan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.